Jangan-jangan tawon ya? Bukan, bukan. Itu bukan tawon. Itu cuma laron kok. Makasih ya, Clara. Udah ngajarin aku PR matematika. Sama-sama, Bintang. Iya, kita makan dulu yuk. Kamu pasti lapar kan? Iya, Clara. Lapar banget nih. Tapi tadi mamaku udah masak makanan kesukaanku. Aku makan di rumah saja ya. Oh, gitu. Ya sudah. Bukan, bukan. Itu bukan tawon. Itu cuma laron kok. Tenang saja, Clara. Mereka nggak akan gigit. Laron? Apa itu? Kok banyak banget sih? Bintang, Clara, ada apa? Kok sepertinya kalian cemas? Itu, Bu. Si Clara takut sama laron. Laron itu apa sih, Bu? Dan kenapa mereka ngumpul di bawah lampu? Banyak banget. Ih, aku jadi merinding lihatnya. Oh, ada banyak laron toh. Kirain ada apa? Tenang saja, Clara. Tidak perlu cemas. Laron itu salah satu jenis serangga. Biasanya, laron akan muncul di awal musim hujan. Laron memang senang mengelubungi lampu atau berkumpul di tempat terang untuk mencari kehangatan. Walaupun tidak berbahaya, adanya laron memang terkadang mengganggu karena jumlahnya yang banyak dan aktivitasnya yang berterbangan kesana kemari. Tapi, laron bisa diolah menjadi makanan ringan loh. Biasanya digoreng menjadi peyek dan rasanya gurih, teman-teman. Kandungan nutrisi dalam serangga ini cukup tinggi loh, yang terdiri dari protein, lemak, dan asam amino esensial. Jika kalian merasa terganggu akan kehadirannya, tidak perlu bingung. Kalian cukup mematikan lampu dan laron-laron itu pun akan pergi. Tidak usah cemas lagi ya, Clara. Matikan saja dulu lampu terasnya kalau kamu memang terasa terganggu. Tuh, dengerin tuh. Daripada cemas, mending minta mamamu membuat peyek laron. Kamu kan paling suka peyek. Ya enggak peyek laron juga kali. Yuh, kayak apa rasanya? Kan, tadi Bubu bilang enak. Cobain aja. Ya udah ah. Aku pulang ya. Ya sudah, sana pulang. Tadi katanya lapar. Hati-hati, Bintang. Oke, Bubu. Dadah, Clara.